dijadiin in apa? Kalau untuk saya mending kita pakai in X. Oke. Berarti kayak gitu kan gua harus turun mesin nih bang? Iya. Oke, kalau turun mesin, menurut lu lebih baik di sekalian dinaikin diameter seher, ibaratnya bore up lah gitu, atau gua masih pakai standar aja nih, tapi cuman in X lagi lebih bagus sih? Itu kita lebih baik pakai kalau standarnya masih bagus, seher, itu nggak perlu kita ganti piston. Nggak perlu. Kita istilahnya kita bisa main di kompresi. Dengan cara? Nah, dengan cara? Nanti kita bikin seher genong. Oh, jadi gua tetap pakai seher, tapi nanti ininya kan di custom. Oh, custom. Berarti gua harus beli seher lagi? Nggak bisa pakai seher standar yang dibubut jadi gini? Perlu. Nggak perlu. Pada tetap pakai seher ini, nanti kita custom. Seher, karena seher bagus. Jangan terlalu banyak buang biaya. Gitu. So, perkiraan biaya nih bang, untuk semuanya itu. Oh, biar gua nggak keluar asap lagi. Kalau asap itu mah itu kemenangnya sekir. Dan sisi kelet, sekir. Kalau seher, nom? Saya kita di genomnya, sehernya di dom. Nah, apa yang kayak gini termasuk seher genom atau bukan? Iya, ini termasuk juga. Tapi ngedomnya pulang. Tapi aslinya tuh rata? Asli begini. Dia datar. Oh, rata? Iya, datar. Iya, nanti kita dom bisa. Nah, pakai motoan bisa pun bisa ya. Kalau motoan lebih tinggi dia. Dagingnya? Iya, dagingnya. Jadi banyak itu yang di dom. Maksudnya kita sesuka hati, yang penting kompresi kita ngitung dari ngatur kompresi nanti di situ. Di bulet. Dari pertama gua datang ke sini bengkel ini gua yang megang nih bang. Ya kan. Oh, banyak megang gitu. Ya pokoknya yang megang banyak, tapi banyak. Kayaknya kalau buat mesin ledah gitu ya. Anak-anak paham, udah paham. Berarti lebih pakai yang standarnya atau yang beli motoan lagi? Motoan boleh. Tapi gue dengar sering jebol di sininya, bang. Hah? Sering jebol kalau mau tawar. Itu memang ketinggian. Ketinggian. Connecting kalau nggak salah dia kalau bahasa kitanya ngeretak. Rik. Ketinggian kompresi. Jadi dia ketinggian kompresi bahan bakar. Dia tetap pakai bensin. Mestinya bahan bakar naik. Iya. Jadi dia nggak ngerik lah, nggak ngerik. Oke, kesimpulan lu dengan motor gua seperti ini, lab aja yang di setir, iya, yang X-nya. Iya.